Nah, terlihat pegunungannya cukup indah, teman-teman. Gunung Biromaru, teman-teman. Ya, oke, teman-teman. Masih di suasana sore. Ini bersama Jubah Merah 131. Nah, bersama dengan bapaknya siapa? Bapaknya Azizah. Oh, bapaknya Azizah. Ya, masih di suasana kebun samping rumah, teman-teman. Nah, terdapat ini kelor. Nah, ini yang tinggi ada ubi kayu. Nah, di sebelahnya ada jagung. Ya, baik, teman-teman, sambil menikmati suasana sore di kebun samping rumah. Nah, terdapat tanaman jagung. Ini yang masih kecil-kecil, baru sekitar umur 2 minggu, dan di sebelahnya sudah tinggal siap panen, tinggal menunggu 2 mingguan lagi. Nah, ini nampak terlihat ubi kayu, teman-teman. Nah, ini ubi kayu. Ya, baik, teman-teman. Nah, kita lihat lebih dekat. Ini perkebunan jagung. Terlihat arah pegunungannya, teman-teman. Suasana sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Perkampungan Sulawesi Tengah. Ya, apa kabarnya, teman-teman? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, murah rezeki, tambah sukses, amin. Ya, baik, teman-teman, di kesempatan video kali ini berbagi suasana sore hari di kebun samping rumah. Ini terdapat tanaman jagung, teman-teman. Nah, di sekelilingnya tanaman jagung. Nah, terdapat juga tanaman ubi kayu. Ya, mari teman-teman ikuti jalan-jalan suasana sore. Masih di suasana perkampungan. Nah, hari ini lagi di Desa Maku, teman-teman, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi Biromaru, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, oke, teman-teman, sambil lanjut kita jalan. Nah, terlihat tampak pegunungan. Nah, ada suara anjing, teman-teman, menggonggong. Nah, saya melihat dulu. Oh, ternyata ada ternaknya, teman-teman. Nah, terdapat itu ada sapi, teman-teman, ada ayam. Nah, ada suara anjing menggonggong. Nah, terdapat juga ada itik itu yang berwarna putih. Teman-teman, suaranya yang menggonggong. Ini di rantai menggonggong, ada suara anjing. Nah, terdapat juga ternak ini di belakang. Nah, ada juga tanaman kangkung, teman-teman, ini di belakang. Nah, terlihat itu ada bangunan. Nggak tahu bangunan apa, teman-teman, itu. Terlihat dari nampak sebelah sana. Ini berjejer, teman-teman, tanaman ubi kayu, teman-teman. Nah, terlihat pegunungannya cukup indah, teman-teman. Nah, itu daerah pegunungan Gunung Biromaru, teman-teman. Begitu terdapat ada 2 ekor sapi, teman-teman. Nah, dulu ini lahan persawahan, teman-teman, karena ini sumber irigasinya rusak. Jadi ini tidak ada airnya, jadi belum ada ditanami sama warga. Nah, ini masih sangat luas, teman-teman. Nah, hanya ini yang ada di samping rumah yang baru ditanami. Ada tanaman ubi kayu, jagung. Nah, ini nampak bangunan rumah-rumahnya, teman-teman. Nah, saya jalan mengelilingi samping rumah dengan ke belakang rumah. Nah, ini ada burung peliharaannya, teman-teman, burung perkutut. Nah, ada terdapat 3, teman-teman. Nah, ini karena sudah mau dekat maghrib, jadi
agak gelap kok, Mak. Nah, ini kebun jagung yang sudah mulai besar-besar, teman-teman. Nah, ini juga ada anjing lagi, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, masih di suasana sore. Ini bersama Jubah Merah 131. Bersama dengan papanya siapa? Papanya Azizah. Oh, papanya Azizah. Simang Konce. Ini Simang Abrahul. Ini lagi tur kita ini. Nah, lagi santai. Santai, tidak pulang. Di bawah pohon rindang. DPR oh, atau pohon naon ngaranna teh? Pohon DPR. Oh, DPR. Di bawah pohon rindang. Yang